Okay guys, assalamualaikum dan kembali lagi ke Tip Chal Techu. So kali ni kita ada satu lagi phone mid-range jenama Vivo pula, iaitu Vivo Y36 5G. Dan telefon ni adalah phone mid-range yang boleh kata sangat menarik. Dia punya design dia, dia punya chipset 5G dia. So jom kita unboxing, tengok apa yang kita dapat dalam kotak telefon ni. Dan juga kita nak tengoklah secara overall berbaloi ke tak untuk korang beli phone mid-range terbaru Vivo ni. Let's go. So ini telefon dia. Untuk bahagian bawah kita akan dapat benda-benda standard lah. Kita dapat dia punya casing transparent. Ada sedikit dokumen kat sini. Dan ini dia punya charger dia, kabel dia dan SIM pin tool dia. Alright. Wah, macam guys. Cantik juga ni. Color dia Sempurna Green. Inspirasi daripada Sempurna dekat Malaysia, kat Sabah tu. So warna dia macam turquoise sikit lah. Memang lawa. Nampak simple, nampak kemas. 2 biji kamera modul kat sini. Rekaan yang lebih bersegi. Flat back, flat side. Alright, aku nak setting dulu smartphone ni. Kita jumpa kejap lagi. Okay, pertama sekali pasal dia punya design dia. Cantik, kemas, ada 2 biji kamera besar ni. Dan dia punya frame dia metal finish. Overall nampak kemasan yang cantik lah. Polish lah dia punya design dia. Cuma macam biasalah, belakang ni jenis yang glossy. So senang sikit lekat kesan jap jari tu. Dan satu perkara yang aku perasan, dia punya kamera bump dia sangat-sangat nipis guys. Boleh kata hampir tak ada kamera bump. Naik sikit je kamera bump. So lebih mudah nak jaga lah. Tak adalah tercalar korang punya kamera modul ni. Dan kalau kita tengok dekat-dekat, dia punya sekeliling kamera modul ni, dia ada macam chrome finish sikit. So nampak lebih mahal, lebih premium. Dan ada satu tulisan kat sini di mana dia tulis Advanced Aspherical. Jangan tanya akulah apa maksudnya. Okay, now pasal bahagian depan telefon ni pula. So telefon ni gunakan screen jenis punch hole. Kat tengah atas ni memang super kemas. Bezel pun nipis. Dagu pun boleh kata agak kecil juga. Overall cantik lah dengan harga ni tawarkan. Dia gunakan screen jenis LCD Full HD Plus dengan saiz 6.64 inci lah. So dia bukan jenis AMOLED, tapi aku okey juga sebab dia punya LCD dia kualiti yang cantik. Warna dia memang super punchy. Memang lawa lah warna dia. Dan kalau nak sentuh pasal refresh rate, dia masih lagi 60Hz sahaja. Anyway, untuk brightness dia sampai 650 nits. So untuk guna outdoor, luar rumah, masih lagi jelas lah screen dia. Okey, antara kelebihan telefon budget ni adalah dia punya chipset 5G dia. So telefon ni gunakan chipset 5G MediaTek Dimensity 6020. Ini boleh kata kali pertama aku guna chipset Dimensity 6020 ni. Dan seperti aku jangka lah, performance dia boleh kata cukup lancar untuk daily usage. Dan dia punya prestasi dia pun memang okey lah. Nak buka media sosial, setakat nak swiping-swiping tu memang tak ada masalah lah. Media sosial, main game sikit. Untuk buka kamera sikit, overall performance dia boleh kata berbaloi lah dengan harga yang ditawarkan. Dan dia punya RAM pun besar, sebesar 16GB, 8x8. So untuk daily usage, multitasking memang super smooth lah. Dan juga telefon ni gunakan storan yang besar, 256GB. Ya, dia boleh masukkan 2 SIM card tapi tak ada slot untuk micro SD card. Okey, satu lagi perkara yang menarik pasal Y36 5G ni adalah dia punya bateri performance dia. So bateri besar 5000mAh, boleh tahan standard lah 1 ke 2 hari penggunaan. Dan dia support fast charging yang boleh kata agak laju dengan harga dia, iaitu 44 watt flash charge. Dia ambil masa dalam 1 jam lebih sikit untuk charge penuh. Alright, sekarang pasal dia punya kamera pula. So 2 biji kamera ni, kamera utama 50MP, yang kedua kamera bokeh 2MP. Ini boleh kata portrait lens. Dan untuk bahagian depan pula ada satu kamera selfie 16MP. Okay, mari kita testing dia punya kualiti kamera utama dia. 1, 2, 3. Alright, kalau boleh tengok dia punya details ada. Kawalan cahaya pun okay. Dan dia ada pilihan untuk 2 kali ganda zoom kat sini. Okay, korang boleh tengok lah details masih lagi ada. Nampak sharp, bokeh belakang tu ada sikit. Dan untuk kamera dia punya selfie pula, testing 1, 2, 3. Aku suka lah, Vivo ni pandai buat colour selfie dia. Nampak hidup sikit lah, tak nampak pucat obviously.
Okey, untuk feature-feature lain, telefon ni gunakan sensor cap jari atas power button 1, 2, 3. Dan telefon ni juga dia support NFC guys. Jangan risau, NFC tu dia support, boleh top up touch and go, boleh guna Google Pay. Dan telefon ni ada satu speaker saja pada bahagian bawah, mono speaker, dan masih lagi ada audio jack kat sini. Jom testing speaker dia. Okay, akhir sekali pasal dia punya software, kita boleh tengok dekat setting dia gunakan software Fantouch OS 13 atas Android 13 yang paling latest daripada Vivo. Overall okay lah, dia punya software dia adalah blockware sikit-sikit, tapi dia punya design dia nampak kemas juga. Ada widget-widget kat sini dan ada Google Discover, tak ada masalah. Dia punya design pun nampak clean jugalah. Dan kalau kita tengok pada dia punya setting, dia ada pilihan untuk Ultra Game Mode. Ultra Game Mode, patut ke aku main game guna telefon ni eh? Nantikan dekat YouTube channel Teco Extra. Okay guys, itu sahaja video unboxing dan sedikit review untuk Y36 5G ni. Overall, sebuah telefon yang cantik dengan performance 5G yang padu lah. So korang boleh komen sikit pendapat korang untuk harga dia. Aku tak tahu sebab tak lancar lagi, tapi aku jangka maybe dalam harga RM1,000 macam tu. Harga rasmi akan aku letakkan di description box di bawah. So komen sikit pendapat korang, like video ni kalau korang suka, subscribe to channel Teco kalau belum subscribe. Thank you support, dan jumpa lagi pada video yang datang. Bye bye.